Saudara, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel mengatakan kenaikan sejumlah harga bahan bakar atau maksud kami barang-barang kebutuhan pokok di sejumlah daerah mengakibatkan juga berdampak mengenai dari kenaikan dari BBM tersebut. Ya, dan tentunya beberapa hari terakhir kita juga diinformasikan mengenai kenaikan harga cabai, namun menurut Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, hal tersebut lebih dikarenakan adanya faktor cuaca. Sejak ditetapkannya harga BBM yang baru, sejumlah barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Kenaikan harga barang tersebut, menurut Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, ditemui dalam acara Arta Graha Peduli di Jakarta, terus dipantau. Setiap saat Kementerian Perdagangan terus memantau kondisi pasar di seluruh Indonesia, termasuk hebohnya harga cabai yang melebihi harga daging. Jika ditemukan ada ketidakwajaran dalam harga, Kementerian Perdagangan, menurut Rahmat Gobel, siap menggelar operasi pasar. Sedangkan mengenai aksi peduli pasar murah yang digelar Arta Graha Peduli disambut baik Menteri Perdagangan Rahmat Gobel. Adanya kepedulian pengusaha menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat kurang mampu dengan harga terjangkau cukup membantu masyarakat yang membutuhkan. Sudah dilakukan selama 25 tahun berturut-turut dan tentu pemerintah menyambut baik program-program dilakukan oleh perusahaan-perusahaan bagian daripada kegiatan CSR-nya. Ada concern dari perusahaan-perusahaan yang melihat bahwa ada masalah dan bagaimana perusahaan bisa ikut membantu dengan mengisi pasar-pasar ini sendiri untuk bisa membantu masyarakat. Intinya kita motivasinya cuma sederhana. Bagaimana setiap Jumat dari zaman dulu itu ikut berpartisipasi dalam rangka beras murah atau membagi hal-hal yang diperlukan sesuai dengan kepentingan masyarakat daerahnya. Bagaimana? Dan jual itu aja. Jadi kita rutin aja setiap Jumat kita lakukan. Sudah lebih kurang 25 tahunan kita kerjakan terus. Kegiatan pasar murah Arta Graha Peduli yang dipusatkan di Kementerian Perdagangan di Jakarta juga dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia atau dilaksanakan di 1.700 titik dari Sabang hingga Merauke.